Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Ibrahim Allah taala wa ada wa nafa fi ulum fi darina amin. Wahzar zarriyan muhbitan li ibadatin wa ila nazaril alimi Fataqmula Hati-hati olehmu akan riya yang dapat membatalkan menggugurkan bagi ibadah. Jadi riya bisa menggugurkan ibadah. Wanzur ila nazuril alimi fatakmula Perhatikan olehmu kepada pandangan Allah yang maha alim ya, yeah? Maka kau akan sempurna yeah. Jadi hati-hati jangan sampai kita berbuat ria Khassan lazimu ariya'a bi zikri' nazim mengkhususkan akan riak dengan menyebutkan. Jadi beliau menyebutkan riak. Kenapa? Li anahu akwal asbabil musawisha Karena bahwasanya riak itu sebab-sebab yang sebab-sebab yang sebab-sebab yang paling kuat yang dapat mengacaukan bagi keikhlasan. Ya, jadi Ria itu kuat banget Paling kuat bahkan Di antara sebab Yang dapat mengacaukan bagi ikhlas Qala khawas Berkata ia ya, dalam kitab tuhfati khawas Wa riya'u riya itu huwa fi'lul ibadati because ditila'in nasi Ria adalah perbuatan ibadat. Ria adalah perbuatan ibadat. Ya, ria adalah berbuat ibadah. Ria berbuat ibadah dengan maksud ya, melihat manusia. dengan maksud supaya manusia melihat. Ditaksi malin, au au untuk menghasilkan harta atau kedudukan atau pujian. Jadi dia ria supaya apa? Supaya dapat harta, supaya dapat kedudukan, supaya dapat pujian. Wa huwa minal dan itu termasuk dosa-dosa besar. Wa kullu amalin khalata'u riya'u fa huwa batilun mardudun setiap amal yang dicampur yang bercampur ya bercampur ya maka itu batil lagi ditolak wa amal ghairu dan adapun lainnya kahajin seperti haji ma'ati jarotin serta dagang pergi haji serta dagang wa taharatin ma'ata barudin dan bersuci serta berdingin-dingin fa fihi sawabu bi qadri ba'isil akhirati walau maghluban maka padanya ada pahala dengan sekadar yang membangkitkan akhirat ya sekalipun dia terkalahkan ya artinya sekalipun dia terpaksa melakukan wa riya'u yadkhulu kullal amali atas salati Riyah itu masuk ke setiap amal sampai sholat, kesampai sholawat. ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. asai atas kaul asa Jadi menurut kaul asa orang baca sholawat bisa riya. Jadi menurut kaul yang lebih kuat, lebih sahih, baca sholawat bisa. Ria, ayo kita bersolawat. Itu bisa, Ria, menurut kaul yang lebih sahih. Jadi, jangan sampai kita, Ria, karena afta Syekhul Islami, wa ramli. ya, sebagaimana memberikan fatwa dengannya oleh Syekhul Islam ya, Zakaria. ya, Imam Zakaria Al Ansari dan Imam Romli. Kalau lu mau ibadatin perkataan mau li ibadatin, ibadatin bilai dengan ha al mumalati yang tidak bertitik ai mubtilan Sawabah membatalkan akan pahalanya. Kama fi sahih sebagaimana keterangan dalam kitab as-sah. Kalau perkataan wanzun ilan nazaril alimi ai intazir i'anat al-alim ya bijami ahwalika perhatikanlah intazir akan ya bantuan Allah yang maha mengetahui dengan segala keadaan-keadaan engkau. Kama fil Sebagaimana so, gimana? dalam kamus wal misbah dan misbah. Wallahu a'lam misab.